Hello friends, kembali lagi di channel ku Ardir Seed. Kali ini kita akan melanjutkan story Elder Gazer. Kemarin kan baru chapter 1 ya. Sekarang chapter 2. Habis ini kita gacha deh. Biar dapat Jin E, biar kita fokus story. Aku belum dapat Jin E, enggak bisa hapus story nih. Kedua. Oh ya, kita kemarin dapat Osiris ya. Ini udah aku build sama kita bisa pakai Hera. Oke, di commander room. Oh, si pirang putih. Oke. Thank you Hodur. Iya. Oke, kalau aku butuh sesuatu, aku panggil kamu ya. Bacot banget Mimir. その準風満帆な道は政治家に賄賂を渡してる。それの準風満帆な道は政治家に賄賂を渡してる。それは著者性の英字もだが一番シャレにならなかったのは。もう少々だ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 。
Langsung selesai. Oke, chapter stage 2. Ini security kapten yang kemarin ya. Di belakang dengkul nggak ada armor gitu. Aku akan mengalihkan perhatian dia. Kamu pukul di situ ya. Paham, kata Osiris. Sekarang Osiris-chan. Hai. Kerja bagus Osiris. Take me your head. Antar aku ke kepala. Oh, kita nyari Ethan. Siapa nih? Only all him. Kita hanya menginvestigasi kok, gak aneh-aneh, kata Osiris. Kamu tahu gak Ethan di mana? Kata Osiris. Oh, bos Ethan bosnya dia. Kenapa ketawa-ketawa? Iyalah. Kenapa Aniki? Apa tuh?
ごく不穏なお話をしてませんでした？あちらの方。ええ。I have bad feeling. かなり面倒なことになるかも。I have bad feeling about this. ちょっと緊張するけど、頑張るよ。Kayo Shirishan. Apa nih? この生かした一級品。Ada sepenuhnya. Sistem機能に。Oh, ini nih. Yang katanya. Hai.Lah, langsung kelar kocak. Langsung kelar coy. Take 3. Sorry ya kalau berisik, lagi ada ini yang benerin rumah. Sementara itu di control room. Siapa? Oh, ini Ethan nih. Derek Herman plus here hair. その登場の仕方を見ると初めて会った頃を思い出す。Setiap kamu muncul, itu mengingatku pertama kita bertemu. Oh, ini Zero One. Her body is almost badan dia semuanya hampir mesin. Itu yang di selangkangan mesin apa bukan? Seksi but seksi bajunya, tapi katanya dia udah bukan manusia, semua badannya hampir robot. Oh, nah, ya, soalnya, jika kamu kasih dekat, 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 kam
suaranya kayak ini siapa? Urahara Kisuke yang di Bleach. Iya enggak sih? He walks slowly to the lamplight. どうやらここでやってる改造は俺らの体の件とは無関係のようだ。つまり無駄は知ってもったな。けど本来の目的を忘れてはいないんです。もちろんだと思う。俺たちの大事な目的だから。あ、バネ、tujuan utama Ethan ngapain? Datang di Heritage Trouser harus oke. Okay. Apa abis ini kita pakai Osiris aja kali ya? Kita review Osiris. Set. Ini terlalu gampang nih pakai MC. Oke, kita ganti pakai Osiris. Aduh, kita refill stamina. Oke, kita ganti pakai Osiris. Yo, Osiris. Skill 1. Skill 2. Oke, ngelempar apak. Skill 3 kok ini ya kagak kebuka ya? Kenapa ya?
Oh ini gak buka nih. Anjir ngapain skill 3? Gak tahu gue. Yo Siris-chan. Oke chapter 5. Sistem formatting complete. Eugene Spirit. Oh ini Eugene McLens. From someone else puppet. While first taking the drop, the egg maker of the ground level. Siapa nih? Novich. Aduh aku gak paham nih. Ini aja open again. これでも私は君とそして君の背後にいるものに感謝している。うん。定置用に。ハルファス、何をしている？早くやれ。ハルファス。 Apanya dikhianati kah Eugene? Itu yang nani gak terjadi nda? Noriku, kisama, nani yang sudah? Masakah Harfas ni format to siyo to suru nante? Koitsu wa kissak da na. Mattaku. Ano kata no me ga nakereba, kono ba de anata. Oi oi oi. Shigoto ni shijou wo hasamu no wa NG. Sonna. Tada no AI ja nai. Oh Novik. Ini Novik ceritanya AI gitu. Terus disangka Eugene bukan AI. Meniru AI untuk beberapa tahun. Itu gila juga. Kita pasti ngeru cerita nih. Aduh aku gak paham ini masalah ini kakek tua ini. オシリス、出撃します。皆さんと一緒に戦えてよかったです。すっ。すっ。すっ。すっ。オッケー。 Kecap ke stack 6. Oh ini ya. Gak apa namanya? Mode alur cerita. Oke, kita habis ngelawan ini robot. Oke, oke. Oh, ini pusing. Gimana kamu mendapatkan Iki Meta? Dikasih tahu. Dikasih tahu. Goblok, jangan kasih tahu. Keceplosan. Namun kita lawan ini. Lawan dia.
Eh, aduh, kena dong. Awas Asiris. Aduh, kena mulu, rocak. Oke, Zawardo. Osiris. Kombonya. Oke, GG Gaming. Gigi, skill gabungannya gigi banget. Ini kita coba pakai Hera kali ya. Kita ganti deh, kita pakai Hera deh. Nyoba-nyoba. Oke, kita pakai Hera nih. Semoga nggak susah ya kombonya. Klang. Klang. Setelah beberapa ronde Rocky Squad Guaranteed Gain dapat menangani ini si Olheim. Si Olheim kewalahan melawan 3 Onesan. Osiris bukan Onesan ya. Aku bisa mengantarkanmu ke Ethan. Kamu tidak perlu terburu-buru. Bahkan bos Ethan mau menemuimu. Bisa menemuimu. Oke. Anjir, dibohongi kita. Kita si stun grenade. Waduh, silau bet silau. Woi, tunggu woi. Waduh, siapa nih? Skill 1. Skill 2. Skill 2 nge-buff. Skill 3. Oke. Gampang ya pakai ini si Hera. Gak perlu try hard. Kita coba pakai Hera lagi deh. Kayaknya enak banget makainya. Ini di mana lagi? Oh, bakal kita melawan ini lagi. Oh, enggak cuy, mereka berhenti. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita selamat. Ada apa, Fer? Loh, ini profesor yang ini yang merusak sistem AI. Apakah dia musuh? Aku nggak tahu, Fer. Tapi sepertinya dia yang menghentikan mesin Agi. Kayaknya dia bukan jahat deh. Kenapa kalian yang datang ke sini? Hah, maksudnya? Apakah ini semua yang dikirim oleh Supreme Direktorat? Bagaimana kamu menghadapi saat seperti ini? Apakah kamu yang menulis surat tanpa nama itu? Surat yang mana sih?
危険性を教えるつもりで起こしたんだが、どうやら、oh, yang insiden AI yang tadi pagi, oh, ternyata yang ngirim laporan dia. He has a symbol on this tail, a metal dinosaur with great six. Jika aku benar, kamu pasti Jolin Lire, spill industry, kepala spill industry yang pensiun 3 tahun lalu, benar kan? Pensiun? Apakah itu yang dikatakan Yujin? Oh, yang jahat Yujin, anjir, plot twist banget, gila. Plot twistnya di luar nalar, gila. Sebenarnya itu benar juga. Speedlight industry tidak butuh orang seperti aku yang tidak berguna. Malu kan kalau aku tinggal di sini terus gitu. Sistem otoritiku hanya bisa menahan mereka sebentar. Jolin-san, apa yang terjadi di sini? Sepertinya Mr. Jolin seperti tidak mempercayai kita. Dia dipanggil lagi, cuy. Dia menyerang lagi. Oke, kita melindungi Mr. Jolin. Oke, kita melindungi Mr. Jolin daripada robot. Ih, enak banget ya pakai ini. Tinggal ngebuff doang. Set, kelar. Gila, itu ketek mulus banget, gila. Sembilan carry full stamina. Jadi kita pakai Hera lagi, paling gampang pakai Hera. Kita buff, cus. Aduh, kedeketan, cuy. Oh, udah kelar. Kita buff lagi. Set. Kiki Gaming. Oke, lu harus cerita lagi, cuy. Kamu mengalahkan semua robot ini. Sebenarnya kamu siapa? Kita adalah Aether Gazer. Ya, tahu. Ain Sophie, terbesar dari semua perusahaan. Spirito, tamani hokano sekali. Jolin-san, Mr. Jolin, apakah kamu tahu yang terjadi di spill industry? Kamu tahu kan Egi Mecha Riot, bencana Egi Mecha 3 tahun lalu? Untuk mengundur damage caused, Eugene made a deal with Osiris. Okay, untuk mengantisipasi kerusakan, Eugene membuat deal-dealan dengan organisasi luar dan menerima technical assistant.
siapa organisasi luar itu? Dia bertalas, dia berasal dari Sephira Zone di luar Neo Hansa. Dia tidak bertanya lebih jelasnya Nor Akat to keep a deal secret. Oke. Itu sangat mencurigakan, kata Fair. Then we can make the same amount for them. Semua orang termasuk aku sangat terpukau oleh teknologi ini. Kita tidak sadar, kita tidak menyadari betapa sempurnanya teknologi ini. Lalu karena mesin otomation berubah, semua produk did not require human labor anymore. Tidak bekerja, ya itulah. Jadi itu alasan Egimeka menyerang orang-orang. Tidak mematuhi perintah manusia. Selamat ngomongnya. Can you mean also the producer ever the past few years? Betul, Osiris, seperti itu. Tapi setelah bencana Egimeka 3 tahun lalu, there no more rumors, tidak ada lagi rumors tentang Speedlike mengalami isu keamanan. Apa yang kamu tahu tentang orang-orang yang di organisasi itu, Mr. Jolin? Yujin selalu deal with them personality. Novik yang tadi. Oke, 10 coy. Kita pakai MC lagi deh, biar alur ceritanya lebih kerasa. Mr. Jolin, sekarang Eugene ada di mana? Dia kemungkinan berada di bawah kontrol, berada di kontrol room di bawah tanah. Bawah tanah lagi. Jangan-jangan itu tempat kita mengendalikan Agimeka. Betul. Tapi di situ hanya Yujin yang boleh masuk. Oke. Aku merasakan perasaan yang tidak enak dari saat aku mengecek data Agimeka. Apakah itu masalah? Dengan kata lain, Desiden Production Capacity like not being used. Oh, semua Agimeka ditimbun gitu. Oh, itu robot yang kita lawan pas ngelawan ini, Olhem. Itu ternyata itu robot timbunan. Ya, seperti itulah. Ada 4.000 unit yang disimpan di ruangan itu. Gila. Masa kita harus melawan 4.000 robot itu?
Mr. Jolin, apa kamu tahu cara untuk pergi ke situ? Lurus saja dari main door ini. Terus masuk elevator, turun ke bawah. Jolin dan Mecha dikom nefarious, tapi you better come with us, Virus. Oke, okay, Mr. Jolin harus ikut dengan kita untuk biar dia selamat. Aku berterima kasih, tapi kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku bekerja di sini selama 10 tahun, jadi aku tahu bagaimana melindungi diri. Jika kamu bertemu Yujin, bisakah kamu menolong dia? Oh, kita harus menolong Yujin gitu. Kenapa? Padahal kan Yujin mengkhianati kamu, Mr. Jolin. Dia hanya takut kegagalan. Makanya dia bekerja sama dengan orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Aku berjanji, kamu promise you that we will keep this. Oke, kita berjanji akan melindungi Yujin so long as he does get in the way of, selama dia tidak mengganggu misi kita. Oke, kita harus menyelamatkan Yujin, cuy, demi Mr. Jolin. Nah, kalau pakai MC kan lebih seru, mainnya lebih seru. Aduh, kocok, nabrak. Oke, ini stake terakhir, coy. Apakah di sini ada Mr. Yujin? Mr. Yujin. Kalau Mr. Jolin benar, di sini sepertinya security system. Oh, di sini luas banget, kata Osiris. Oh, ini Allheim nih. Apakah kita akan melawan Allheim lagi? Kamu jangan larikan diri ya, Allheim, kata Osiris. Oh, ada apa itu? Oh, ini kita kayaknya harus pakai elevator ini, seperti kata Mr. Jolin. Oh, setan tidak ada di sini, kata Allheim. Kita doang cukup untuk menghadapi kamu, kata security. Fair marah, murka besar. Fer, jangan terpancing. Kenapa, Fer? Zero-One. Oh, ada Zero-One. Apakah kita melawan cewek ini? Maaf, tapi kita tidak mau pergi sebelum mengetahui kebenarannya. Oke. Okay. Oh, si Zero-One juga modifier. Si Zero-One ternyata modifier, tapi dia nggak masuk Eder Gazer.
aduh kocak. Langsung jawar do lah. Lah kocak, cepet banget lah, tinggal si Roman. Cepet, aduh ketembak kocak. Anjir, belum juga ulti coy. Ini level. Oke. Okay. Aku kan sudah bilang jangan menjadi beban oleh him. Lu yang jadi beban, Zero One, kata Olhem. Kayaknya mereka ribet sendiri, kata Osiris. Siapa yang kalah? Aku cuma istirahat bentar. Olhem-san, apakah kamu mau melarikan diri lagi? Ojir, Ethan datang cuy. Kita melawan Ethan kah? Iya, dia bos. Mereka itu kuat, hati-hati. Kamu, masa kamu kalah sama cewek-cewek Olhem, kata Ethan. Persilakan aku mengenalkan diri. Aku Ethan, supervisor dari Spill Industry, presiden dari Chit of Iron. Oh, gitu. Kemungkinan ini chapter 3 kita bakal ini sih, melawan Ethan. Oke lah, kita langsung gacha aja coy. Episode depan kita push chapter 3, oke? Oke, ini aku udah ngumpulin 36 tiket. Nanti aku tambah 4 tiket lagi. Jadi total hari ini kita gacha 40 tiket. Sebenarnya ini Jin-e bisa dibeli sih di shop. Bentar, mana ya? Nah, ini nih pakai 100 kristal oren. Cuma ngumpulin kristalnya kelamaan. Kita langsung gacha aja lah, daripada ngumpulin 100 kristal. Kita beli 4 tiket lagi biar genep jadi 40. Kemarin kan kita ini ya udah gacha 40 kali. Nah, itu PT-nya kriset apa enggak ya? Semoga enggak reset ya, biar kita gacha 30 lagi langsung dapat emas. Oke, kita gacha satu-satu dulu. Habis itu kita langsung 10-10 deh. Aku kalau satu-satu kurang hoki. Pull pertama. Emas please, emas. Ya biru coy, please skip, please emas dong, kasih aku emas, please emas. Ya biru lagi, aduh, emas dong, emas. Ya biru mulu coy, skip. Kenapa ya? Ini baru putaran awal. Ungu lumayan, ungu coy. Dapat siapa nih? Jangan dupe dong, jangan duplikat. Oke. Okay. Apollo. Aku belum punya nih. Ini katanya bisa di combo sama tier. Lumayan sih. Besok kita review deh tier sama Apollo. Biru lagi, cok. Mas. Aduh, biru coy. Skip. Aduh, hoki dong, hoki.
Aduh, biru lagi, coy, coy. Oke, tiga lagi. Aduh, biru lagi. Oke, dua tiket lagi. Ah, biru mulu dah. Suram, suram. Cuma dapat satu. Masa cuma dapat satu yang ungu? Ya, biru lagi. Suram, suram. Nah, langsung deh, langsung kita gacha 10 langsung. Please, hoki dong, langsung 10. Ah, ungu. No. Aduh. Itu dong. Buzenbu, Buzenbu. Siapa nama yang cewek ninja itu? Buzenbu. Ini belum punya deh. Kayaknya ini belum punya aku. Kayaknya itu tier tinggi ya. Enggak tahu juga sih. Ini siapa lagi nih? Ya, dapat MC. Dapat lagi. Leviathan. Ini katanya bagus di combo sama siapa itu? Skadi. Ya, lumayan dapat 2 ungunya. 20 tiket lagi. Semoga oke. Please. Kasih aku, Mas. Ya, ungu. Ini udah 30 ya? Ya, berarti kereset dong PT-nya. No. PT-nya kereset. Berarti harus ngumpulin ini lagi dong. Ada 30 tiket lagi. Anjir, anjir. Dapat Tsukuyomi. Ini aku udah punya belum ya, lupa. Kenapa harus ngumpulin ini, cuy? Anjir, aku kira nggak kereset. Ternyata 40 awal putaran itu nggak kereset. Mas. Ya, ungu lagi. Aduh. Masa yang Mas cuma dapat ini sih, tier yang kemarin itu. Oh, dapat dia lagi pula. Bosan dah lihat. Udah bosan lihat dia mulu. Ya, dapat lagi. Aduh. Anjir, kurang puas. Ntar aku cari tiket lagi deh, 10 tiket lagi. Kita beli. Nah, di mana? Nah, ini. Kita tambah 10 tiket lagi lah. Total 50 berarti ya. Jadi total ini kita gacha 50 tiket nih. Udah amat harus dapat ini Jin E. Biar bisa push story. Mas dong, mas. Bangset. Tunggu lagi, cuk. Nggak di game ini, nggak di game sebelah. PT mulu. Aduh. Ya udah deh. Next time kita gacha 20. Ini belum punya aku. Aduh, besok kita gacha 20. Semoga dapat Jin E ya. Dapat Osiris lagi, lumayan. Oke, udah habis nih. Kristal sudah habis. Nggak dapat Jin E, masa hard PT sih, anjir. Lumayan rungkat, coy. Tapi nggak apa-apa deh. Kita dapat Apollo buat dikomboin sama Tyr. Di chapter 3 besok kita pakai ini. Mana sih? Ini chapter 3. Besok kita pakai combo Apollo sama Tyr. Oke. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.